Pemirsa, sebuah magazin dan peluru aktif ditemukan warga kenali asam atas Kota Baru di wilayah perusahaan minyak. Magazin itu kini diserahkan ke Koramil 41509 Telanaipura. Bambang, warga RT 27 kenali asam atas Kota Baru, menyerahkan magazin aktif beserta 8 butir peluru ke Koramil 41509 Telanaipura. Magazin itu ia temukan di belakang perusahaan minyak di kawasan tersebut. Pria yang merupakan petugas keamanan di perusahaan tersebut pada Minggu 13 Desember lalu menemukan magazin tersebut saat berkeliling di seputaran lokasi perusahaan, di mana saat itu dirinya ingin memperbaiki seng yang roboh. Saat mendekati seng yang roboh itu, dirinya kaget melihat ada magazin yang tergeletak tidak jauh dari pagar yang roboh tersebut. Tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, dirinya kemudian menyerahkan magazin itu ke Koramil 41509 Telanaipura. Nah, kebetulan ada seng yang roboh waktu itu. Jadi saya sambil benerin, pas lewat itu kan kelihatan benda itu. Saya pikir itu mainan anak-anak kan. Ternyata saya lihat besi kok kayak peluru gitu. Maka itu ya saya buat dulu, kebetulan kemarin sore penemuannya saya pegang dulu. Kemudian saya terpikir saya akan berikan ke Koramil, karena kebetulan memang kita sering koordinasi sama Koramil. Sementara itu, Dan Ramil 041509 Telanaipura, Mayor Infanteri Widi Purwoko, yang menerima penyerahan magazin itu mengatakan bahwa setelah dicek, magazin itu berasal dari senjata api jenis pistol yang diduga masih aktif. Ia mengatakan magazin itu tampak belum lama terjatuh di kawasan tersebut karena masih bersih atau belum kotor oleh tanah. Dirinya juga berterima kasih kepada warga yang mempercayakan Koramil untuk menerima barang yang cukup berbahaya tersebut. Ia mengatakan barang berbahaya tersebut memang sewajarnya diserahkan ke pihak berwajib, karena jika disalahgunakan dapat dikenakan undang-undang darurat. Magazin, ya, jenis pistol genggam, ya, senjata genggam, ya. Masih aktif, Pendek. Ini masih aktif nih, masih bagus kondisinya, masih bagus karena bersih. Ini kemungkinan diduga mungkin jatuh atau apa ya, karena kondisinya masih bagus. Dimas Sanjaya, CTV, melaporkan.